Tim sepak bola Jawa Timur meraih medali emas PON 21 usai mengalahkan Jawa Barat 1-0 melalui penalti di menit ke-74 di Stadion Harapan Bangsa, Aceh, Selasa 18 September 2024. Pelatih Jatim, Fahri Husaini, mengungkapkan kemenangan ini adalah hasil kerja keras pemain yang dipilih dari tim Liga 3 dan Porprov Jawa Timur. Ketua Asprov Jatim, Ahmad Riyad, merasa bangga dengan pencapaian ini yang melampaui ekspektasi. Setelah gagal di PON 2016 dan hanya meraih perunggu pada 2021, Jatim akhirnya kembali meraih emas setelah 16 tahun, terakhir kali pada PON 2008. Pemerintah KONI PSSI alhamdulillah, akhirnya kita dapat juga prestasi yang membanggakan masyarakat Jawa Timur. Ini juga hadiah bagi masyarakat Jawa Timur semuanya, dari KONI dan dari PSSI Jawa Timur. Menurut Anda apa sih Pak, kunci sebenarnya akhirnya emas ini bisa diraih Pak? Ya, kerja keras, niat, doa, Allah ngasih keridhaan kita untuk jadi juara. Padahal nggak ada target untuk kesini kita semua. Kalian cuma tahu, mulai persiapan, mulai apa mereka juga tertatih-tatih. Akhirnya, ya, pada akhirnya pemerintah juga ternyata perhatian juga. Insya Allah, anak-anak kita dapat apresiasi yang selayaknya. Dari KONI dan dari Pemprov Jatim.